Pemakaman mantan Uskup Ruteng, Monsinyur Hubertus Leteng akan dilakukan Keuskupan Ruteng dan keluarga di samping Gereja Katedral Ruteng. Pemakaman Uskup Leteng akan diawali dengan misa yang dipimpin Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 pagi. Hari ini, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022 sore, jenazah Uskup Leteng akan tiba di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, jenazah akan disemayamkan sementara di Kapela Seminari Ignatius Loyola Labuan Bajo sebelum diantar ke Ruteng, Kabupaten Manggarai. Keuskupan Ruteng dan keluarga akan menerima jenazah Uskup Leteng usai dibawa dari Jakarta ke Labuan Bajo menuju Ruteng. Setelah tiba di Ruteng, ada ibadat di Gereja Katedral Ruteng pada pukul 20 WITA. Pada Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022, jenazah Uskup Leteng akan dibawa dari katedral ke rumah keluarga di Kampung Taga, lalu akan diadakan acara adat oleh keluarga. Pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, jenazah akan diantar dari Tagal ke Katedral dan dilakukan misa pemakaman pada pukul 9 pagi di Gereja Katedral. Setelah misa langsung dilanjutkan dengan ibadat pemakaman. Monsinyur Hubertus akan dimakamkan di kuburan para uskup di bagian barat Gereja Katedral Ruteng. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!